Kang Pepi mana sih? Kang Pepi mana sih? Dicariin susah banget sih. Aduh. Lali baik banget orangnya. Lah, udah di situ aja Kang Pepi. Kang, Kang Pepi. Lah, Neng. Ya ampun, Neng cariin Kang Pepi. Kok nyampe sini orang cariin dari tadi juga. Selagi di Jogja, Neng, harus dimanfaatkan semuanya, Neng. Semua momen, semua tempat yang menarik, semua tempat yang memikat hati harus dikunjungin. Nah, Kang Pepi mah kalau ngunyah cepet banget sih. Ya, itu bidang kita. Di mana ada tempat mengunyah, di situlah kita berada. Ya, tapi tungguin Neng dong, Kang. Ya, kan ngambil gambar dulu aja, Neng. Ini lagi belajar buat ini, Neng. Itu apaan, Kang? Bakpia. Kayak bakpia ya? Iya. Nah? Emang bakpia? Oh, iya. Kok kayak bakpia? Apa? Ada peraturan. Apa? Harap jangan bicara sewaktu bekerja. Kenapa kita bicara, Kang? Pakai bahasa isyarat. Oke. Gak enak, Kang. Gak ada suaranya. Maaf ya semuanya ya. Berisik ya, Nengnya ya. Kok gak ada suaranya? Iya, gak ada yang nyaut ya, Kang ya? Karena mereka disiplin, Neng. Tidak akan bicara. Weh, Neng, lihat. Hasil karyaku, Neng. Wih, berhasil. Selama hampir 8 jam. Hah? Lama banget, Kang. Tuh, dapatkan 5 buah. Itu yang tengah kenapa gendut banget isinya banyak. Wah. Di sini gak ada yang gendut ya? Gak ada, Kang. Semua mah rapi, lihat tuh. Iya, ramping-ramping. Kang Pepi disimpan sendiri, yang lain mah dilempar. Kamu mau dibikinin gak yang spesial? Mau dong, Neng. Bikinin ya. Sudah beres, Neng. Nih, bapaknya nih, udah Neng bawain. Neng, ya, Kang. Di sini benar-benar ya, ada peraturan harap jangan bicara waktu bekerja, itu benar ya. Kang Pepi, bentar deh. Apa? Pak, emang ada bakpia segede gitu ya? Oh, ini kebesaran yang dibikinnya, harusnya seperti itu, seperti maknanya itu. Bapak nggak usah ngatur-ngatur, Pak. Bapak siapa sih? Itu yang kok, bapaknya. Maaf, Pak. Maaf, ya, maaf. Saya mau bereksperimen, Pak. Siapa tahu kan biasanya ada bapak yang gede juga ya, Pak ya. Nah, siapa tahu ini jadi masuk muri, Neng. Museum Rekor Indonesia. Ya udah, punya Neng juga deh tunjukin ke bapaknya tuh. Ini masuk muri juga, Pak. Pak, masa Neng dibuatin kecil gini, Pak? Ya adil ini namanya. Itu, Bang. Kan perbandingannya tuh, punya Neng, punya Pepi. Keren kan? Tuh, Pak, cuma ngotorin Pak. Gigi, Pak. Kita bakar yuk. Ya, oke. Mbak Pia, karya Pepi akan masuk di bakar. Penting apa ya? Iya. Okay. Kang, punya Neng, Kang. Pak, ketimpa, Pak. Maaf, Pak. Gak apa-apa. Ini punya Neng ya. Ini punya Neng, Pak. Sedih banget sih, punya Neng kecil banget sih. Ya, nanti juga di dalam melar dia, Neng. Ya. Kita tunggu 10 menit. Tahun. 10 menit. Kang Pepi, ngiter-ngiter ya. Yuk. Yuk, muter-muter, Pak. Ya, boleh. Ini tempat apa nih, Pak? Oh, tempat pembuatan kulit. Kulit? Kulit bakpia. Oh, kulit bakpia. Ya. Tuh. Maaf ya. Iya, boleh. Wah, ini pisahin dulu nih. Ini punya ini ya. Set. Neng, lihat perbandingannya. Kang, jauh banget, Kang. Punya aku, punya sini. Kok Neng. Kok gedean, Kang Pepi punya. Neng. Kecil amat, ya, Neng. Nih. Kita bawa. Mbak Pia, karya Pepi telah jadi. Neng. Kang. Jadi hasil karya kita, Neng. Kang. Coba ke piring. Mbak Pia. Punya Neng. Neng. Mbak Pia punya kamu. Coba, Neng cobain. Segini aja nih. Iya, dibandingin tuh. Nih. Oh. Cuma segini, Pi. Coba dulu. Aku juga coba yang ini deh. Tos. Bapak yang ini, Pak. Tadi dulu, Nong. Tos. Tos, Pak, tos. Tos. Pak, tos.
Os. Bapia. Patok. Enak ya? Pak, dibikin kecil-kecil, Pak. Iya, Pak. Kriuk-kriuk itu, Pak. Mini-mini, Pak, mini. Ya, enak kan? Enak. Inovasi kita, Neng. Berhasil, Kang. Berhasil. Inovasi kita bikin bapia kecil ternyata ada sensasi tersendiri. Kriuk-kriuk, manis gurih. Dan yang besar ini belum kita coba. Kita foto. Bapia raksasa. Wih. Ini jadi kayak pizza, Neng. Nah, buset. Jadi kayak kue tar ya? Iya, isinya baik banget itu kacang. Iya. Pak, ini buat Bapak. Iya, terima kasih. Potongan selanjutnya buat kamu, Neng. Pizza bapia ala Oke Food. Kita coba, Pak. Oke. Okay. Ya, Pak. Saya minta foto. Nah, hitungan ketiga kita berteriak. Bakpia patok 25. Oke. Okay. Ya, Pak ya? Ya. 1, 2, 3. Bakpia patok 25.